Hai 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 hai. Teman-teman, kali ini aku mau nyobain croffle dari Dear Butter. Nah, croffle yang satu ini lagi hits banget. Makanya aku penasaran pengen cobain. Kali ini aku cobain di booth-nya mereka yang ada di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat. Nah guys, tapi kalian jangan khawatir, karena si Dear Butter ini udah banyak banget booth-nya. Ada di beberapa kota juga guys. Jadi kalian langsung aja follow Instagram Dear Butter, dearbutter.id itu Instagramnya, untuk tahu info detailnya di mana aja sih mereka buka booth-nya. Dan di sini juga kita bisa lihat langsung nih saat mereka buat si croffle-nya, croissant waffle. Kita lihat sama-sama sampai dengan selesai yuk. Nah, croffle-ku sudah selesai dibuat nih guys. Sekarang kita langsung bawa pulang dan cobain ya. Oh iya, aku juga mau info ke kalian untuk harganya. Untuk kemarin aku beli 9 itu Rp80.000. Tapi kalian juga bisa beli 3, itu harganya Rp27.000. Dan untuk tambahan sausnya itu Rp6.000 saja. Nah, untuk saus yang aku beli itu adalah almond maple dan choco crunch. Tapi mereka juga ada strawberry jam, strawberry cream cheese, dan blueberry cream cheese. Lain waktu aku akan cobain sih. Untuk saus-saus yang lainnya katanya sih recommended banget guys. Sekarang kita langsung cobain yuk. Oh iya guys, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau untuk croffle ini bisa tahan 1 hari di suhu ruangan. Dan kalau di kulkas itu bisa sampai 3 hari loh. Nah, ini juga bisa di-reheat menggunakan air fryer dengan suhu 180 derajat selama 5 menit. Detail cara reheatnya juga tertera di kemasan loh, jadi kalian tinggal lihat aja di kemasannya. Baru dibuka aja aroma butternya udah tercium nih guys. Sekarang langsung aku cobain ya. Yang pertama aku cobain tanpa saus dulu dan tetap manis guys. Mungkin karena sudah dibalur sama sirup maple ya. Untuk teksturnya sendiri ini cenderung empuk tapi masih ada renyah-renyahnya gitu. Jadi suka banget. Apalagi kalau dalam keadaan hangat itu lebih mantep sih guys untuk rasanya. Enak banget guys, kalau kalian tim mana nih? Tim pakai saus atau nggak pakai saus? Tulis di kolom komentar ya. Semoga info dari aku ini bermanfaat. Please like, comment, and subscribe. Thank you guys, bye-bye.